1 PM 02, iaitu menghasil karya ilustrasi grafik. Okey, modul PM02, tugasan menghasilkan karya ilustrasi grafik. Okey, satu, merancang reta letak objek dan teks. Ni dekat lakaran lah. Maknanya lakaran tu ada dia punya background, dia punya objek, dia punya teks. Okay, lepas tu menetapkan setting. Ni setting kelebaran dan tinggi serta resolution dan color mode. Okay, menyisip image. Lepas tu saya bekalkan macam file sumber lah, supaya kita mudah nak trace. Dah ada siap-siap dah. Yang keempat, melakar image vector menggunakan teknik surihan. Okay, membina objek dan teks, menyunting objek, mewarna objek dan teks, menyunting objek dan teks menggunakan kesan khas. Okey, ni je yang tak ada dalam modul lama. Tapi dalam freehand memang ada. Okey, hasil disimpan format betul dan hasil kerja dicetak berwarna. Okay, untuk ni disarankan menggunakan freehand lah, sebab image vector kan. Okay, untuk PM02 ni kita perlu juga melakar. Okay, biasa lakaran ni kita ambil yang jangan terlalu kompleks. Okay, kat sini saya nak tunjuk beberapa contoh. Yang background yang apa, saya minta pelajar lakar lah. Dia lakar, lepas tu dia tambah teks dan objek-objek lain. Sebab saya malas nak fikir, saya guna objek ni, apa, background pantai ni, untuk mudah pelajar masukkan kapal. Sebab kapal kita boleh rujuk dalam modul freehand yang lama. Jadi saya minta pelajar tu lakar balik macam ni. Cuma ni dia tak siap lagi lah. Dia tak masukkan teks dan objek kapal. Ni yang saya bekalkan lah kepada pelajar saya, untuk mudah kalau ikut dia memang dia nak cari yang kadang-kadang dia tak mampu nak buat pun. Ni agak senang lah. Okay, 1.2 ni adalah lakaran. Saiz lakaran mestilah 50% daripada saiz kertas A4. Lakaran mempunyai objek, lakaran mempunyai teks, dan lakaran jelas dan kemas. Okay, kat sini kita menetapkan setting tinggi dan lebar serta resolusi dan color mode. Okay, untuk freehand ni, kat sini lah. Kita setting, pastikan kita ambil RGB. Kita kena ambil custom 800x600. DPI dia, kalau default dia 300. Kita kena ubah lah 72 ikut rubrik. Sebenarnya nak membiasakan setting lah. Nak membiasakan setting. Kalau tak, memang pelajar ikut default je lah. Okay, ni image yang saya contoh lah. Image yang saya nak sisipkan untuk di-trace. Okay, untuk 1.4, melakar image vector menggunakan teknik surihan. Okay, kalau nak guna tablet ke, boleh, tak ada masalah, asal guna masuk dalam freehand, buat dalam freehand menggunakan tool yang sesuai lah. Kat sini 1.4 ni pastikan menggunakan pen tool, pencil tool, line tool dan bezigon. Ni tool-tool yang biasa kita guna untuk buat tracing lah.
Untuk 1.5, membina objek dan teks. Okay, membina objek dan teks ni maknanya kita buat objek lain yang tak ada dalam image yang kita suri tu. Macam kat sini saya contoh, saya tambah bintang ni. Dia tak kisahlah. Janji membina objek dan tambahlah teks. Dan pastikan menggunakan tool-tool ni lah. Kat sini 1.5 ni untuk satu tool, satu skor, 2 hingga 3 tool yang digunakan, 2 skor, lebih daripada 4, 4 atau lebih dapat 3 skor. Okey, 1.6 menyunting objek. Okey, 1.6 ni saya biasanya buat objek kapal lah. Sebab dia ada, dia punya menggunakan combine, divide, union, crop tu. Kat sini saya gunakan logo kapal. Nak buat objek lain pun tak ada masalah. Asalkan menyunting menggunakan fitur-fitur yang dinyatakan dalam rubrik ni. Untuk 1.6. Okay, untuk 1.7, okay, yang kita buat ni kita jangan warna dulu. Kita trace je. Kita trace, kita buat objek. 1.7 ni barulah kita warna. Sebab bila 2.4 ni dia kena save as PRD03. Maksudnya kita buat step by step. Kita buat tracing dulu. Lepas tu buat objek yang tak berwarna lah. Lepas tu baru masukkan warna. Okay, 2.5 kita masukkan kesan khas. Yang tadi saya tunjuk contoh kesan khas. Okay, yang kalau saya check yang ni je tak ada ditunjuk dalam modul lama. Okay, 2.6 hasil kerja disimpan dalam format yang betul.